Kita selawat nak. Allahumma salli ala nabina. Allahumma salli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Syakirin bin Hussein, mudir dan pengasas Sekolah Menengah Agama Rakyat Tarbiyatul Ajal, Pondok, Tahfiz, Akademik, Pengajian Turas dan sebagainya. Di belakang saya ini ialah pembinaan kantin, dewan makan dan juga dewan serbaguna yang kita terpaksa membinanya kerana baru-baru ini alhamdulillah kami telah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ribut, kemudian pokok sawit telah tumbang dan landing di atas kantin asal kami, dan akibat daripada itu maka kami terpaksa meruntuhkan kantin yang lama dan membina kantin yang baru berikutan juga kerana semakin hari saban hari pelajar semakin bertambah hari demi hari, dan sekarang ni kami terpaksa menggunakan kanopi untuk menempatkan pelajar dan juga tukang masak sebagai tempat masak dan juga makan sementara bagi pelajar-pelajar kami. Dan sekarang ni kami sangat memerlukan bantuan, pertolongan, dana daripada umat Islam yang berada di luar sana untuk membantu kami supaya hasrat murni ini dapat kami siapkan dengan segera. Nabi SAW mengingatkan kepada kita betapa besarnya ganjaran dan pahala yang boleh kita perolehi hasil daripada sumbangan kita untuk membantu ke atas jalan fi sabilillah ini. Kerana kita mengingati pesanan agama itu sendiri bahawa apabila kita menjadi penghuni kubur nanti, jika ditanya oleh para malaikat, kalau kamu diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dihidupkan kembali atas muka bumi, maka apakah yang akan kamu pilih untuk kamu lakukan sebagai amal yang baik? Maka dalam Al-Quran Allah mengingatkan tiada lagi perkataan dan sebutan yang lain melainkan kita semua akan memilih untuk bersedekah. Di sinilah besarnya ganjaran sedekah, maka kami mengharapkan bantuan pertolongan daripada orang ramai untuk menjayakan hasrat murni kami ini demi semata-mata kita boleh berbakti kepada agama, bangsa dan juga negara. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.